Masih dari pesisir barat Lampung, pemirsa, luapan air Sungai Wailaai di Kecamatan Karya Penggawah mengakibatkan jalan lintas barat ambles dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Jalan lintas barat di Kecamatan Karya Penggawah Kabupaten Pesisir Barat untuk sementara tidak dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4 dan 2. Jalan di sekitar jembatan Sungai Wailaai amblas sedalam 5 meter dengan lebar seluas badan jalan nasional. Garis polisi telah dipasang dan ditutup bagi kendaraan yang hendak melintas. Amblasnya jalan ini terjadi usai dihempas air sungai yang meluap setelah hujan turun sejak Sabtu hingga Minggu. Sejumlah pengendara yang melintas melalui jalan bar menuju Bengkulu terhenti selama 10 jam. Mana ini, Bang? Mau ke Bengkulu. Bengkulu. Kena macet, Bang, ya? Iya, kena macet. Kenapa, Bang, kena macetnya? Itu jembatan jebol. Jembatan jebol. Abang kena macet dari jam berapa? Dari jam 3 malam. 3 malam. Sampai saat ini udah berapa jam, Bang? Saat ini sekitar 10 jam lah, 9 jam. 10 jaman ya? Ya kita lihat sendiri, sebenarnya kalau memang dari pihak instansi terkait sudah bisa mengerjakan ini, ya cepat ini sebenarnya. Ya, cepat kita akan laksanakan untuk ya bagaimana arus lalu lintas ini bisa lancar kembali. Warga berharap perbaikan jalan amblas dapat segera dikerjakan agar mobilitas dan perekonomian warga kembali normal. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.